Saya cek di bawah saja. Loyo. Los. Oh, belum. Ah. Yo. Nah, sampai sini. Hasilnya lambat, YouTube lancar ya, mambunyi. Ini. Berapa Pardi? 26. Eh, los. Los. Oke. Mas Wawan sedang mencari kabel yang kemungkinan putus karena kita tidak memiliki OTDR. Jadi kita cek jalurnya. Indikasi putus di mana? Pakai mata batin ya, Mas ya. Ya, kalau tidak memiliki OTDR ada trik. Jadi kita putus di bagian seperempatnya. Baru nanti setengah. Jadi seperempat itu dihitung dari klien. Yang ada pinang. Ada kursi, Mas. Berapa? 22. 22, mantap. Oke, Rohman, mantap. Ya, oke. Mantap, negatif 22. Oke, mantap. Coba cek, Mas. Login kode usernya. Voucher. Ya. Tadi baru. Udah ya. Iya, 12 volt. Ada bawa dah.
bos. Oke, sudah ketemu penyebabnya, kabel dimakan tikus. Ini jadi di jalur masuk antara pintu luar dan pintu dalam, kabel dimakan tikus. Ini sudah ketemu permasalahannya. Kecil. Ya. 8. Ternyata bisa masuk nggak? Di lubang ini. Eh, mas, apa itu? Masuk ke mana kak? Balik lagi ke Jawa kak. Mas Widin, dia bukan tadi. Oke, sudah selesai perbaikan di 3 titik, 3 lokasi, 3 klien malam ini. Tadi habis sholat isya ada konfirmasi gangguan los dan kita sudah perbaiki di rumahnya. Oke, mantap dan sudah aman semua. Kita bisa lanjut pulang dan bermalam minggu ria. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.